inilah kehebatan helikopter Black Hawk milik Amerika Serikat yang akan dikerahkan ke Indonesia dalam rangka latihan perang Garuda Shield 2021. Diketahui, TNI AD dan US Army kini tengah bersiap untuk menjalani latihan perang Garuda Shield yang dilaksanakan secara serentak pada 1 Agustus hingga 14 Agustus 2021. Rencananya, Amerika Serikat akan menambah pasukan penerjun dalam latihan tersebut. Mereka juga akan mengerahkan helikopter andalannya, yakni Black Hawk. Melansir dari Wikipedia, Black Hawk adalah helikopter serbaguna angkut menengah bermesin ganda yang diproduksi oleh Sikorsky Aircraft. Helikopter Black Hawk memasuki Dinas Angkatan Darat pada tahun 1979 untuk menggantikan Bell UH-1 Iroquois yang legendaris sebagai helikopter transportasi taktis angkutan darat. Selain digunakan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, keluarga UH-60 helikopter Black Hawk juga terus diekspor ke berbagai negara. Black Hawk telah bertugas dalam pertempuran selama konflik di Grenada, Panama, Irak, Somalia, Balkan, Afghanistan, dan daerah lain di Timur Tengah. Helikopter ini menjadi terkenal setelah muncul dalam film perang Black Hawk Down